Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Jadi
Memang saya kemudian presentasi, dan saya presentasikan seluruh aktivitas yang ada di Polda sudah termasuk itu. Jangan sampai nanti bahasa bertele-tele dan tidak ada bukti. Jangan sampai pada saat presentasi dan lari membuatkan dokumen baru. Kita sudah kita akhiri kaidah seperti itu. Karena itu checklist sekarang ini Pak Denny Norris yang kemarin itu tak masuk 2 hari Senin apa Jumat Sabtu tak masuk, saya tunggu Senin saya bingung Selasa dan Rabu mulai sampai sebenarnya apa yang saya minta gini lah, ada SK, ada dokumen. Dan itu sudah berurut sesuai dengan kriteria itu. Jadi mengurutkannya itu mulai dari masing-masing kriteria. Jadi ngomongnya kan pasti pertanyaan asesor itu mulai dari 1, 2, 3, 1, 2. Ada enggak? Ada enggak, Pak? Ada. Dan ada. Jangan sampai tidak. Jadi semua yang juga ada di checklist itu ketika hari ini saya temukan tidak ada, silakan ditelusuri di mana tempatnya. Ya, jadi ada penelusuran ini ada di mana ditelusuri. Kalau belum ada, kita adakan. Nah, jadi misal kemarin itu ada anti nafsa kampus kita. Nah, kalau begitu itu dokumennya kan belum ada, misalkan dibuatkanlah. Siapa yang buat? Misalkan kayak begini ini lah, orang hukum lah, Pak. Udah nanti kemarin sudah saya sampaikan Pak Denny tanya gitu, gimana sudah atau belum ya kan? Bisa apalagi karena di ISO kemarin kriteria-kriteria sudah banyak, insya Allah tertolong dari situ ya. Semula belum ada untuk menjadi ada itu insya Allah tertolong dan nah, yang kurang itu langsung bagian apa yang semestinya harus berbuat atau yang membuatkan. Yang seperti yang saya sampaikan kemarin, company profile tolong buat sebaik mungkin. Di sini banyak teknik informatika ya. Nah, dari komunikasi juga di desain banyak sekali desainer tampilan yang bagus, cari spot-spot yang bagus dan itu, nah, itu nanti apa kaitannya dengan global company dan itu adalah performan dari masing-masing lembaga pada saat nanti divisi berjalan, kau nolah tumpukan kardus yang nggak jelas gitu ya, jadi kantor-kantor itu rapi. Nah, jadi contoh saya kan PDW kayak musola, gawe kebun-kebunan, dan yang lain saya kumul, perangkatan Saudi seperti saya itu perlu bisa angin itu. Nah itu mulai sekarang treatmentnya. Jadi nanti saya mulai sekarang saya keliling ke masing-masing ruangan. Pokoknya ini ruangannya ampek, buangnya pesu. Pasti segar, pasti indah, pasti bagus dan itu. Itu saya keliling itu. Jadi mulai gedung saya gendakan part 1 ya. Tuh, suasana akademiknya, suasana. Jadi ada suasana akademik, ada atmosfer akademik itu beda. Jadi itu mulai ditambahkan. Nanti kalau halaman-halaman itu kurang indah, itu tadi saya lihat baru itu sudah ada tempat bunga yang belum ada. Jadi tadi maksudnya sudah itu tadi kembang coket atau sekatanya kata divisi kan ngatur hari kabe mulai sekarang suasana akademik dan atmosfer akademik ada apa sudah sedikit dirasakan jeding juga itu keramik keramut kloset yang
dirangkap bersih dibersihkan, dulu, itu dibersihkan. Karena memang ukuran satu akreditasi itu ukuran kanjuri bobongga. Kenapa? Asesor biasa, Kak Boyo, Bim Boyo itu sebenarnya punya kamar mandi. Selain berkas di atas kertas, ya, hitam putih itu bagus. Jadi target kita yang disampaikan Pak Dedy dari akhir Januari ini adalah berkas di atas kertas bagus, fit. Jadi untuk data pasuruan itu dilihat di atas kertas secara kuantitas dan kualitas, secara kuantitatif dan kualitatif itu di atas kertas sudah bagus. Setelah itu ditinggalkan kertas itu ke Jakarta, kita menata performa. Ya, performanya tadi saya bilang kayak kaca-kaca begini nih, wah ini mau jalan bersenjata, alatnya udah nggak standar. Kaca sumpet-sumpet itu walaupun wallpapernya agak bagus ya, tapi kalau kebersihannya itu terasa ya, indahnya itu juga. Kalau Pak Urip itu pokoknya gini tangannya itu, karena orang hotel ya, dan juga gedung itu. Jadi tangga itu sing dukung harus bersih, misalnya si dusannya misalnya. Ya itu di bidang sepele ya, sepele, kalau sepele jadi 10 gitu nanti. Artinya ini yang berpikir yang di atas kertas hitam putih. Kalau menjadi perhatian serius karena inilah pertaruhan kelembagaan kita, baik buruknya kita pun yang akan merasakan, dan persaingan antar kampus layanan pendidikan sekarang ini sangat ketat. Kita sudah memiliki keunggulan mutlak, jadi komparatif advantage-nya kita sudah punya. Apa? Gedung milik sendiri, tanah milik sendiri, awalnya ada juga maling di sini. Yang lainnya itu sih belum mendirikan, masih sewa dan seterusnya. Kita semua sudah milik sendiri. Dan persiapan lahan pengembangannya pun sudah siap, tinggal tahap pembangunan saja. Itu adalah komparatif advantage, keunggulan mutlak. Ya, keunggulan mutlak itu nomor satu, tidak akan bisa ditandingi oleh yang lain. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Silakan nanti dibagi tugasnya. Kalau saya ngomong langsung itu tujuannya bukan meredakan situasi, tapi agar tertangani secara cepat sebenarnya. Jadi tidak pakai lambat. Jadi kayak Pak Nizar, misalnya saya nyebut Pak Nizar itu, kok aku terus? Ya kebetulan memang flyer-flyer promonya katanya sibuk promo, flyernya nggak ada. Layarnya wongnya jadul-jadul ya, makanya kan saya bilang ya tetap sih ganteng lah masih lana semedo ya jok melas-melas itu bengkes siti-siti orang-orang itu mengharapkan ya Allah. Enggak nanti foto Pak Nizar itu juga ketok elek gitu. Nah dibuat flyer jadi bagus. Ya begitu, masih siap ya? Masih bulat-bulat lagi, dia bukan bisa. Maksudnya gitu. Ini ya. Jadi banyak saya kritisi terus begitu itu, nanti pada suatu saat IPT itu pun kondisinya ada berat-berat. Seperti kemarin itu luaran aneh, sampai pada saat IPT kayak rioyong kali ngantuk kayak gitu, namanya asesornya dikandungnya. Mulai sekarang itu sudah terbiasa menghasil akademiknya, termasuk pertanyaan-pertanyaan sosialisasi ke mahasiswa ya. Di Zoom-Zoom meeting mahasiswa kita 3 tahun ini kan tidak kenal dengan kampus kita, makanya di sela-sela pengajaran, sisa pengajaran atau
tahu ini, pertemuan ini dimasukkanlah jadi beberapa visi misi, ya, penggalan kampusnya, ya karena mau pandemi, ya, jangan sampai tidak tahu sama sekali. Memang mahasiswa sekarang mengalami kerinduan laporan dari Amerika. Masa Pak saya 3 tahun daftar di sini tidak tahu kampus saya. Jadi saya kuliah cuma hanya dari Zoom. Kampus saya, kelas saya di mana nggak tahu. Saya cuma hanya bayar Zoom itu mulai ada kerinduan ingin tahu. Oleh karena itu, pada kalau memang semester depan itu kita selenggarakan secara luring, tidak daring, ya, itu kita sudah siap menyambut mahasiswa itu. Jadi menyambut dengan ramah, menyambut dengan rapi. Kampus lain itu sekarang indah-indah. Di saat pandemi kemarin itu sudah terbatas semuanya, bagus-bagus. Kalau di sini gak bagus, bulu-bulu pak, belajar dengan jauh, bulu-bulu. Ya, yang sungguh pak, ya terungsang gitu pak. Nah itu nanti, wah tiba-tiba gak seperti di foto yang terungsang tiba-tiba. Kampus yang lain bagus-bagus. Jadi, memang pada saat pandemi kita konsentrasinya menata ke data, selain juga melakukan pembangunan. Jadi banyak yang kita perhalus memang sekarang itu datanya Pak ini. Jadi seluruh tim ini pasti sih memperhalus, memperindah data-data itu, dan nanti itu berada di masing-masing ruangan Pak. Masing-masing ruangan itu ada foto foto otaknya, organisasinya. Ya. Di situ ada juga figurannya, barang apa saja yang ada dalam situ. Begini kan inventarisasi kan ada, mestinya ada berapa mesinnya, mejanya berapa, mic-nya berapa, jadinya berapa, itu tidak ada di sini. Tapi pak, nah begitu, orang bisa gede menawar dong. Positif, biasa pak, lagi positif berapa bulan pertama. Positif tidak mempengaruhi kita. Itu kan efek pandemi. Tidak usah kaget lah, ya. Pandemi tidak boleh berpergian, berpergiannya ya sudah. Cuacanya bikin sebelah berantakan. Sudah, tidak. Itu tidak menghambat di sini. Makanya yang saya sebenarnya saya inginkan, saya ini tidak ingin banyak omong, tapi kok yang mengerti gitu ya. Lihat aja lah jalan-jalan sekarang di rest area itu yang bagus-bagus itu aja ada kok SPB di apa di toiletnya itu ada toilet aja, toiletnya rest area aja ada identifikasinya, masa kampus itu tidak ada. Nah itu loh, jadi kok jalan-jalan sedikit lah piknik dan rest area aja loh. Jadi saya itu ketika masuk rest area di Salatiga ya, Salatiga Benerima gitu. Salatiga itu Benerima itu kode-kode itu Allah, toiletnya itu bagus, ada identifikasinya ke depan. Kampus saya kok belum ya, padahal kampus saya itu juga jelek-jelek amat gitu. Nah itu hal-hal yang seperti itu, ini sekali lagi IPT. IPT itu garapan di kafe, bukan APS, bukan masing-masing. Pelayanan akademik
jadi ditonton lah sing apik gitu ya. Ojo notoe ini loh sing sing saya komentari gawe lorong-lorong kayak sembahyang gitu. Mung iso nang musala iku sing gawe lorong barang. Enggak usah pakai lorong. Ya sembahyang nek arep iku lawange ditutup kan iso pakai lorong-lorong barang. Ini ada beberapa nyebutan. Kalau ada seperti itu yang mengguli ruangan, saya tangkap pengguli ruangan. Kalau masih buat lorong-lorong, kalau pintunya ditutup, sholat, waktunya istirahat itu ya istirahat lah. Isoma mangan, maksiat kalau makan, istirahat sholat, makan istirahat dan sholat, makan sholat dan istirahat maksiat. Jadi kalau waktunya maksiat ya maksiat. Kalau waktunya isoma isoma dikunci dan sholat di situ, nggak usah pakai lorong. Itu nanti karena pelayanan lorong-lorong, lorong-lorong yang saya apa? Kalau enggak ini. Akan saya lihat di masing-masing ruangan.
Satu contoh kecil di sini aja, ada ruangan misalkan, sudah sekarang sudah saya bagi orang ruang tangan, orang itu gak usah ngalah-ngalah dan ini padahal dirinya sendiri belum totok. Itu namanya sok baik, gak senang ya. Sudah dulu saja ruangannya sendiri, mulai bekasnya sampai ruangannya baik itu perindah. Saya tahu, misalkan di sini saya anggap misal, di contoh kayak LP3, apakah sudah maksimal? Belum itu, mulai tahu siapa? Mana? Ya apa itu di kapan membunuhnya apa tugasnya, apa yang dikerjakan? Masa kabel membuat Pak Yusuf? Jadi Yusuf, ayo kabel, aku ya apa kan? Ya karena ada kebutuhan di situ. Dan itu sangat penting untuk akreditasi. Apa itu? Pengembangan visi-misi universitas sudah termasuk. Dan kajiannya sudah cengkliti, sudah banyak tempat sudah saya keluarkan 9 kriteria bahwa kampus ini bisa terlihat religius pluralistik. Oke Pak Jo, itu 9 itu lagi apa enggak? Sudah diputuskan ya? Kalau terus saya enggak ya? Halo? Enggak? Belum, padahal jadi kok diskusi ini gak mari-mari. Jadi termasuk penelitian-penelitiannya itu sudah dipersiapkan di sana. Dan itu yang paling besar untuk saya bertanggung jawab di IPT ini. Selain kurikulum-kurikulum dan lain sebagainya. Nah ini bukan rutinitas. Kalau bahasanya sekarang itu distingsi. Distingsi ini bahasa Inggris saya kekhususan. Khosois, kekhususan. Iki menungso kabeh, uniknya Bu Ama di mana? Nah, apa kode lain? Apa punya kepentingan? Keahlian memimpin atau keahlian apa? Keahlian masakkah? Atau keahlian apakah? Itu kekhususan. Kampus kita juga punya kekhususan. Kekhususan kita adalah religius pluralistik. Bagaimana dikembangkan itu dan bisa masuk ke dalam masing-masing? Itu yang saya bertanggung jawabkan nanti. Kalau itu sampai tidak ada, Pak. Itu dulu sudah saya putuskan, saya tanda tangan ini hilang dokumennya apa lagi? Sudah saya pilihkan waktu itu bahasa-bahasanya juga. Nah itu winning panang itu di bawah winning. Oh, orangnya begitu, ya sudah yang itu kita miliki. Apa tiga tema atau itu? No, ini rumah. Maksudnya ini rumah orang barang lah, ini kan orang pejijen lain-lain nanti, kok kayak ada yang nanti itu nah itu ya apa kan, kalau di bandar, kalau di sorder, kalau ya apa nah itu inilah, jadi dulu SDM kita ini ayo bareng-bareng kita perbaiki tahu bukan ke masing-masing sehingga tidak terjadi penumpukan di salah satu dosen atau salah satu tim itu Pak. Jadi sasaran orang lain itu saja bahwa kita memang bekerja sama di sini merata tugasnya, jadi rata semuanya sama memiliki tanggung jawab yang sama ya di bidangnya masing-masing. Sekali lagi ini sering kali saya ingatkan, saya tidak suka sering mengoreksi musuh melok-melok terawul-terawul mengambil tugasnya si orang lain. Kita biarkan saja nanti biar atasannya ya yang mengatasi, nah atasan mereka mengatasi aku sih atasan karena namanya anu bahagia sedikit atas-atasnya jadi avalis. Jadi avalis itu penanggung jawab terakhir di kampus. Nah, nanti avalis saya ada di atas saya dari pegang kunci. Sudah banyak yang disampaikan, nanti yang output yang hari ini saya tunggu, output yang hari ini saya tunggu, saya hanya ingin melihat di almari saya sama almarinya Pak Denny, di situ ada berkas yang ditabulasi itu di checklist ada tembus, ya tembus ke almarinya benar-benar normal dan tembus di laptop saya ada, jadi ngomong akeh emang
ngomong wakil itu masih menit itu ya, ada checklist kan itu? Iya ada, ya kan, di rumah ada, di laptop saya ada, udah ada. Itu saja hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, selamat bekerja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran Pak Rektor. Jadi yang bisa saya sebutkan bahwa untuk ketersediaan dokumen tadi sama Mas Yusuf sudah di-share di Mas Yusuf di grup. Kembali lagi bahwa itu sebetulnya kita sudah share sebelum acara di Royal, waktu itu di awal, di waktu itu kita sudah distribusikan di Buah Maya, waktu itu Buah Maya, ya, yang ini. Jadi tadi saya sama Mas Yusuf di share lagi di mana harapan bahwa poin 4 yang ada di skor di penilaian instrumen akreditasi PT itu tercapai posisinya. Dan seperti yang disampaikan tadi, ketika kita berbicara nilai 4, harus inline antara soft copy sama hard copy. Karena soft copy nanti arahnya ke Google Drive, pastinya di situ untuk asesor melakukan pengecekan. Yang hard copy begitu juga harus ada. Nah, untuk mengecek ketersediaan dokumen itu, seperti yang sudah di-share Mas Yusuf, itu di masing-masing kriteria ada untuk pendahuluan. Di poin A, B nya itu nanti akan di apa di kita penuhi. Nah, jadi Google Drive ya. Jadi gini, kenapa saya letakkan di laptop dulu, jangan di Google Drive? Ada beberapa data yang belum terjawab. Jadi yang masuk ke Google Drive itu pastikan bahwa data itu sudah sesuai dengan apa. Saya ingin menanyakan ke ruangan sana, kamu yang kerja apa? Masukkan ke Google Drive. Halo, ya, terima kasih. Artinya nanti gini, jadi nanti di Google Drive itu kalau sudah persiapan di terakhir finishing, kalau memang mau diadakan visitasi sama asesor, itu hanya kepentingannya untuk itu, setelah itu kita ambil lagi posisinya. Bagus. Mungkin seperti itu, ada sedikit tambahan lagi mungkin dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik. Sudah cukup? Saya kira sudah cukup. Dan acara ini saya tutup untuk kemarin dari Pak Rektor. Dan selanjutnya monggo dilanjutkan lagi pekerjaannya sampai sesuai tadi undangan, di informasi. Jadi harapannya hari ini bisa diselesaikan. Saya kira cukup, mohon maaf atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.